Ketika dia burung ke nyalau, so kita akan nampak nama Sarawak, Singapura dan logo Malaysia sekalian. Dan inilah melambangkan logo Sarawak, burung kenyalang dan buaya. Ini memang tak dapat dipisahkan. Burung kenyalang dan buaya ni berpisah tiada. Subscribe to my. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHATM. So hari ni kita akan buat review, iaitu baju daripada Team Natura. So yang ni saya dah dapat semalam daripada supplier ataupun yang buat ataupun design baju ni, iaitu daripada Encik Azwan Siong. So tanpa melengahkan masa lagi, ok, jom kita buka baju ni. Plastik kita letak tepi dulu. So apa yang kita nampak kat sini, dia ada logo ni burung kenyalang. So dia ada nampak Team Natura. Okay, size S. Okay. So seperti yang kita maklum daripada sini, kita akan nampak okay, logo ni dia punya design okay, hitam, kuning dan ada jaluran kelabu ataupun hitam. Okay, dia ada burung kenyalang. So kita akan nampak nama Sarawak, Team Natura dan logo buaya sekalian. Yang ni lah melambangkan logo Sarawak, burung kenyalang dan buaya. Yang ni memang tak dapat dipisahkan. Burung kenyalang dan buaya ni berpisah tiada. Okey, kita tengok design belakang pula. So kita akan nampak logo N. N bermaksud Natura, maksudnya yang design untuk baju ni ataupun club. So kita akan nampak kau pejin. Okey, yang ni saya akan buat video lain dalam bahasa Sarawak. Okey, daripada tepi pula kita akan nampak logo Sarawak melambangkan negeri Sarawak. So dekat belah kanan, belah kiri tak ada. Belah kiri hitam je. So yang ni lah design untuk baju Team Natura yang baru. So boleh pergi ke Facebook page diorang, Bintulu Team Natura ataupun Bintulu Natura Team, lebih kurang macam tu. So kita akan nampak sesiapa yang incas benda ni lah. Nanti saya akan share kepada yang berminat, kepada Encik Azwan Siong dekat bawah ni. Link ataupun dekat display, dekat screen dekat bawah ni nantilah. Okay, sampai di sini saja review saya tentang baju Team Natura Akau Berjin. Assalamualaikum. Support saya dengan tekan button like dan tekan button subscribe. Terima kasih.